Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara tutorial yang benar nih, cara yang benar untuk menggunakan mesin circle. Cara memotong untuk pemula nih. Cara yang benar untuk menggunakan mesin circle, cara yang benar. Mesin ini kelihatan berbahaya, tapi emang ya berbahaya. Kalau kita salah menggunakannya bisa berakibat fatal. Kali ini saya akan kasih tahu cara triknya untuk pemula menggunakan mesin circle. Oke, kita langsung saja cara kerjanya. Pertama ini harus diganjel ya lo, harus diganjel ini belum dipotong. Nah seperti ini cara kerjanya, jangan seperti ini, kita harus tempelkan terlebih dahulu depannya seperti ini. Ini tempelkan sebelah, tempelkan dulu depannya, lalu kita nyalakan mesin, lalu kita langsung. Nah seperti ini. Ukur seperti yang mau kita garap, ukurannya berapa. Harus diganjal ya lo, ini harus diganjal seperti ini, pokoknya jangan seperti ini, jangan. Ini bisa dibalik belakang, bisa berakibat fatal. Kenapa jangan seperti ini, kita tempelkan terlebih dahulu ininya. Tempelkan ini terlebih dahulu ke kayu ini, kita baru nyalakan. Oke, ngerti teman-teman semua? Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Semoga sukses buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.